Salam buat kita semua. <coughs> Jumpa lagi bersama saya di Tips Rahasia Ala Samanik. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengobati penyakit rematik dan asam urat. Nah, langsung saja. Bahan yang perlu disediakan adalah 5 batang serai, 5 batang serai dan 5 lembar daun salam yang segar. Nah, batang serai tersebut pertama digeprek dulu. Kemudian dicampur dengan 5 lembar daun salam direbus dengan menggunakan 4 gelas air. 4 gelas air di dalam panci enamel ya, panci enamel. Karena panci enamel ini sangat bagus atau sangat baik digunakan untuk merebus atau memasak obat herbal nah, kalau tidak tahu bagaimana ciri-ciri panci enamel boleh dilihat di google atau ditanya kepada penjual piring pecah belah atau bisa dilihat di video saya sebelumnya nah batang serai tadi dan daun salam tadi direbus dengan menggunakan 4 gelas air sampai mendidih hingga airnya berkurang sampai menjadi 2 gelas. Nah, setelah airnya berkurang menjadi 2 gelas, kompor dimatikan, lalu setelah itu disaring di dalam 2 gelas. Jadi satu gelas itu diminum pada pagi hari dan satu gelas diminum pada malam hari yaitu satu jam setelah makan, ya. Pagi itu diminum satu jam setelah sarapan, dan malam dia satu jam setelah makan malam. <tuh> nah, lakukanlah itu setiap hari, jadi ramuannya diganti dengan ramuan yang baru, dan daun salamnya itu harus yang segar, kalaupun tidak dapat yang segar yang setengah segar juga nggak nggak masalah ya nah kemudian untuk telapak kaki kita juga direndam dengan menggunakan rebusan daun serai jadi ambillah 7 batang serai direbus dengan menggunakan dua gayung lalu dituangkan ke dalam ember ember besar Nah setelah itu boleh dicampur dengan air dingin Lalu kedua kaki kita direndam ya Kedua kaki penderita direndam Lakukanlah merendam kaki tersebut juga dua kali sehari Pagi dan malam hari mau tidur Nah untuk buahnya saya menyarankan untuk rajinlah mengkonsumsi buah seri Buah seri itu biasanya sering terdapat pohon serai itu pohon seri maksud saya. Pohon seri itu biasanya sering tumbuh di pinggir-pinggir jalan ya, pinggir jalan. Jadi dia kecil-kecil. Pilihlah yang sudah masak. Yang berwarna merah ya. Nanti kalau apa saya cantumkan foto-fotonya. Bagaimana buah seri? Nah, jadi buah seri itu dikonsumsilah setiap hari sebanyak 10 buah atau 10 butir. Nah, jika cara-cara tersebut sering dilakukan, maka percaya penyakit rematik dan asam urat Anda dapat segera sembuh. Jangan lupa subscribe video saya selanjutnya supaya mendapatkan kiriman video saya. Sekian dan terima kasih. Nah, berikut ini adalah contoh buah ceri atau seri. Buah kersen atau talok, ya, buahnya ini juga. Nah, ini adalah contoh panci enamel. Ada yang gagang satu, ada yang gagang dua. Yang penting, bahannya terbuat dari ini.